Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insyaallah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan ibadah haji dan umroh, ada banyak kejadian aneh yang dialami oleh para jamaah. Dari kisah mereka, ada hal-hal yang menarik yang bisa kita ambil sebagai contoh. Teguran dari Allah kepada setiap hambanya menjadi suatu hal yang lazim di Masjidil Haram. Mulai dari teguran yang lembut hingga yang keras. Masjidil Haram menjadi tempat pembersih jiwa dan raga bagi siapa saja yang menunaikan ibadah di situ. Ada sebuah kisah nyata tentang pria yang tiba-tiba dipukul oleh malaikat di depan Ka'bah. Ternyata semasa di kampungnya ini yang ia lakukan. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Silakan simak video ini hingga akhir supaya segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori pikiran kalian. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah ini tentang seorang pria asal Jawa yang mendapat teguran keras dari Allah ketika sedang menjalankan ibadah haji di tanah suci. Mari kita sebut saja namanya Iwan. Iwan adalah seorang pegawai negeri sipil atau PNS yang memiliki reputasi sebagai sosok yang temperamental. Suatu ketika, setelah pensiun dari tugasnya sebagai PNS, Iwan mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Setelah pensiun dari PNS, Iwan sering diberi tanggung jawab untuk menjaga ketertiban warga sekitarnya dari berbagai gangguan, mulai dari urusan kebersihan, keamanan, hingga sesuatu yang lain. Wajar saja, dirinya menjadi seorang yang cukup disegani sehari-hari. Iwan selalu melakukan belusukan. Kegiatan ini telah menjadi rutinitasnya sehari-hari di luar pekerjaannya sebagai PNS. Namun, siapa sangka, ternyata Iwan memiliki cita-cita yang mulia, yaitu ingin memenuhi panggilan Allah, yaitu berhaji. Dirinya tak merasa malu meskipun disandang sebagai seorang temperamental dan PNS golongan rendah. Keinginannya untuk pergi berhaji sudah sangat kuat. Iwan selalu menyisihkan uangnya untuk ongkos naik haji. Ia tak peduli dengan penghasilan dari gaji PNS yang pas-pasan itu. Keyakinannya hanya satu, ia ingin ke Mekah. Sedikit demi sedikit, akhirnya tabungannya itu cukup untuk ongkos naik haji. Uang yang ia simpan dalam bentuk tabungan haji itu membuatnya terdaftar sebagai salah satu jamaah haji di Indonesia yang akan terbang ke Arab Saudi. Waktu keberangkatan kian dekat, Iwan sangat girang. Tambah bersyukur lagi karena saat itu warga di desanya masih banyak yang belum menunaikan ibadah haji. Karena itulah ia merasa hal ini merupakan kesempatan yang langka. Sebagaimana umumnya calon jamaah haji Indonesia, Iwan juga mengadakan syukuran di rumahnya. Dia mengundang ustadz dan para tetangga. Tibanya di tanah suci, Iwan mengalami hal yang begitu membekas di hatinya. Kejadian unik pertama yang dialami Iwan adalah tiba-tiba ia mendapat pukulan yang sangat keras dari sisi samping hingga membuat Iwan pusing. Setelah dilihat di sekelilingnya, ternyata tidak ada satupun yang memukulnya. Iwan menghitung setidaknya ia mendapat kurang lebih 20 pukulan. Bahkan, tidak jarang ia kena pelototan dari seseorang yang bertubuh tinggi besar dan warna kulit yang hitam. Iwan terheran-heran kenapa hal ini bisa terjadi. Setiap kali kena pukulan, Iwan sekuat tenaga mengarahkan kemampuannya untuk bersikap waspada untuk mengetahui siapa gerangan si pemukul misterius tersebut.
Sebab ia mengira sekalipun di tanah suci masih ada saja orang yang iseng memukulnya, tapi kewaspadaannya itu sia-sia. Tetap saja kena pukul kalau 1-2 kali itu wajar. Ini karena faktor berebut tempat atau berdesakan, karena jamaah haji begitu banyak. Tapi kalau kena pukul sampai 20 kali, pasti ada yang tidak beres. Iwan sangat heran, kejadian itulah yang membuat Iwan merenung. Apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan oleh Allah kepadaku? Apakah ada yang salah dengan langkah dan niat dalam menunaikan ibadah haji ini? Iwan hanya bisa bertanya-tanya tanpa tahu jawabannya. Diterpa kejadian seperti itu, bukannya takut keluar dari situ, tetapi ia tetap teguh dan tekun menunaikan rukun haji. Tak hanya mengerjakan yang wajib, ia juga menunaikan ibadah yang sunnah. Suatu ketika, Iwan menunaikan tawaf. Ia mengumandangkan kalimat talbiyah, labaikallahumma labaik. Ketika itu, lantai terasa sejuk di kakinya. Di tengah kekhusyuan ibadahnya, tiba-tiba ia merasakan nyeri luar biasa di perut dan pipinya. Ia berteriak menahan rasa sakit itu seperti sehabis dipukul oleh seorang petinju. Iwan kaget luar biasa karena merasakan ada cairan merah yang keluar dari mulut dan pelipisnya. Hingga akhirnya tetesan darah itu pun membasahi lantai Masjidil Haram di depan Ka'bah. Iwan kemudian menyingkir dari kerumunan jamaah, lalu terduduk pucat di tempat yang menurutnya cukup aman dari resiko terinjak-injak. Ia tak mengerti apa yang menimpanya. Sungguh tak mungkin orang yang kenal dengan dirinya di Mekah ini melakukannya. Dengan mata memar, Iwan menatap satu persatu jamaah yang serius melaksanakan tawaf, sambil satu tangan memegang perut dan satu tangan lainnya mengusap pelipisnya yang berdarah. Orang-orang yang ada di sekitarnya juga seperti tak terlalu memperhatikannya. Mereka tetap berjalan menunaikan tawaf. Iwan menarik nafas dalam-dalam, sambil sesekali memejamkan matanya dalam kebingungan dan kepedihannya. Ia berujar pelan, menyebut nama Allah, "Saya pasrah ya Allah, saya pasrah atas apa yang kau tinggalkan kepadaku. Aku berserah diri kepadamu," ujar Iwan sambil menahan sakit. Saat itulah tiba-tiba ada seseorang kakek yang menghampirinya. Kakek itu memperhatikan luka Iwan yang sudah terduduk lemas. Sesaat kemudian, kakek itu menyerahkan sebuah botol air kepadanya. "Ini air zam-zam. Usaplah luka di pelipismu dengan air ini dan juga perutmu. Insya Allah, Allah akan memberikan kesembuhan kepadamu," ujar sang kakek. Lalu Iwan menuruti apa yang disarankan kakek ini. Ajaibnya, secara perlahan-lahan rasa sakitnya reda. Bahkan luka di pelipisnya seperti merapat dan darah tak lagi mengalir dari lukanya itu. Jadi akhirnya Iwan merasa sembuh total. Dengan luapan gembira, ia mengucapkan rasa syukur berulang kali. Saat itulah Iwan baru tersadar akan kakek yang menolongnya tadi dan ternyata sudah tak ada lagi di hadapannya. Sesampainya ke tanah air, ia masih tak mengerti akan kejadian yang menimpanya itu. Iwan hanya merasa bahwa saat peristiwa yang menimpanya adalah ujian dari Allah dalam proses pertaubatan hidupnya. Beberapa waktu kemudian, ia baru teringat pernah memukuli seorang tukang becak di pasar. Ketika itu, Iwan sedang mengendarai motornya dan mau berbelok. Tiba-tiba muncul becak yang sebenarnya posisinya itu benar, hanya saja kecepatan motor Iwan cukup sangat kencang. Hingga akhirnya, motor yang ia tunggangi menyerempet tukang becak itu. Iwan pun terjatuh. Pembawaan Iwan, yang saat itu memang punya temperamental tinggi, bukannya meminta maaf, tapi malah marah-marah. Hingga Iwan pun memukul perut dan pelipis tukang becak yang tak bersalah itu, hingga babak belur dan berdarah. Beruntungnya, kejadian tersebut dilerai oleh seorang mandor pasar, sehingga tukang becak ini tidak sampai luka parah akibat pukulan Iwan. Kejadian sepersis inilah yang menimpanya di Tanah Suci. Kejadian di Tanah Suci akhirnya membuat Iwan tersadar. Ia yang sebelumnya temperamental, kini tampak lebih tenang dan tak suka marah-marah lagi. Ia juga makin rajin menunaikan ibadah dan terlibat dalam kegiatan keagamaan di lingkungannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sebuah kisah yang menjadi pelajaran serta hikmah untuk kita semua. Semoga kita semua lebih bisa bersabar lagi dalam menghadapi segala hal.
supaya hal-hal yang buruk tidak menimpa kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih untuk para sahabat beriman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Dan semoga kita dimasukkan ke dalam syurganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.